Oke, kita akan memulai membuka covernya printer. Kita tekan dulu di belakangnya head cartridge ada tombol putih ya, ditekan. Setelah tekan kita baru bisa menggeser ini dengan mudah. Ya, setelah tekan kita akan membuka covernya. Tujuannya supaya printer ini mudah dilakukan untuk pemasangan cartridge ya. Oke, kita buka dengan caranya seperti ini, pakai open minus, congkel. Sambil congkel sambil diangkat sedikit ya. Perhatikan ya, lepas. Udah, kayak begini.